Rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Sampai wong sing sumpek utangnya akeh ya iso guyu. Saya pernah juga diputus Gus umat kok latih guyu. Padahal mereka maksiatnya akeh, utangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampai guyu haram. Utang jatuh tempo, sampai gak mikir dosa ndak. Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiainya kurang tahajud. Ya dosa. Artinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kaya apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka dzat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan dzat sing mari wong iso nangis. Karena sifat Allah Ta'ala pasti nafidah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek.